Jasad bocah perempuan berinisial H8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto, 39 tahun, ayah korban anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih, terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian, pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu, motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini-gini? Kan bisa semua itu kan bisa Baik-baiklah. dibicarakan kan apa masalahnya? Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan di, sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah oh sempat enter nih gue nyimpen WA-nya itu udah kami serahkan ke ini Pak ke Polres di Polres ya? Boser di sini di sini ada di sini ada bukan di sini ada di rumah di itu benar ya itu ya pernah ada ya. Oh, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis nah, nah, nah kalau mau ke hari Rebu malam. Rebu berarti. Hari Rebu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana ya, fotonya itu Pak apa yang di tempat ya. Yang ditemukan atau enggak karena di semak-semak oh. Kalau yang ditemukan ini di air. Sungai di oh ada pernah di WA itu pun ngirimnya orang terikat tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan karena namanya di semak-semak lah intinya bukan di air minta tebusan berapa tahu kurang tahu juga karena komunikasi enggak dengan orang ngirim tadi. Lalu kok dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Maksudnya ini lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga oh. Karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, ya. Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT. Yang itu yang tahu yang lebih tahu. Jelas ya, dari awal. Jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum kan ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu. Kurang-kurang jelas juga karena aku enggak ada di HP-ku sih jadi. Oh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.